Sebelum kita memulai perjalanan pendakian ke Gunung Bawah Karaeng pagi hari ini, sebagaimana harapan kita adalah berangkat sehat, kembali sehat, selamat dengan hasil maksimal. Sebaiknya kita berdoa agar perjalanan dilancarkan. Mari doa dimulai. Amin. Mari kita semangati perjalanan ini. Jalan bareng keluarga Ilek. Bisa. Langkatan tayar itu. Bertiga di bawah. Bukan noni di sini. Mana? Kada kok besar. Baru di sini orang dulu anu. Nyami, masih tidak ada ya. Takut nami manjim. Itu anu orang. Tidak ada bu. Tidak ada pohon besar tu. Tandanya itu pohon besar. Gimana Sofia? Muni. Atin Robi nyerang lagi pade. Datu sama kan jangan nerang ya. Tenang siap kah? Bisa. Sama. Navigator. Jalan mako. Tidak mai itu dulu aja jadi petunjuk jalan. Nah, Betul Nanji. Belum. Tinggal jalan. Catatnya lu. Organisasi. Mantap, jadi kirim ini. Tinggi ngasih kira mana? Kapan kita jadi sar? Mau ke jurusan sar? Masih ke kuliah begitu? Banyak cita-cita. Ada cita-cita lagi? Di tempat ini merupakan dunia. Guys, oh bukan. Apa itu tulisannya? Lo tulisannya apa? Tidak mai. Panas. Panas ni.
Udah sampai kalau lewat tas sosok. Dingin terus. Yeah. Masih jalan kapan? Ya. Kalau untuk di anu lah, kita pasti ya. Tapi yang nanti lah orang pasang pacaran dulu di situ pasti ya. Oh, nak kasih pindah posnya? Iya. Yang ku tahu. Bukan. Bambang ya Allah. Longgar ke? Di foto yang dikeluar dari gunung HP tuh sama teman-teman. Hah?
Ayo. Lalu baiknya berjalan naik bus lima. Tempat saja belum tiri bapak. Iya. Bandan Nira. Di Bandan Nira pak. Tapi ke Bandan Nira. Heru itu. Tentah. Buka gitu. Lama sekali kau di. Gila kau lama sekali kau. Lama sekali ini ke puncak. Weh, yang mana sing jalur kah? Ini. Iya itu suara. Nah itu teman. Oh, teman lah Hero. Belum, sudah jam berapa nih? Aneh, puluh kena. Puluh empat. Oke, kita sudah berada di lemban empat. Jadi ya. Konon ya, sebelumnya ini adalah pos tiga. Jadi sebenarnya tempat yang tinggi dari dulu itu ada di pos empat. Tepatnya di pohon ini. Berapa orang yang berpikir?